yang pinjam 10,000 yang nak hidupkan Rotek, nak rolling business, nak bayar hutang. Tapi yang tu 5-6 kali yang raya tahun ni ayah kampung ai, dia tak jadi berat sebab psikologi Allah. Dia sangat beradab dengan hamba-Nya yang beriman. Allah sangat mulia akhlaknya bersama. Kerana tu kita kena beradab. Apa pun kita kena beradab. Kalau kita tak beradab, maka kita dipanggil biadab. Nah, jangan biadab dengan kurang ajar, dengan sesiapa pun. Hatta dengan musuh kita pun kita jangan beradab, jangan biadab dan jangan kurang ajar. Nanti kena lempang. Ini sekarang ni musim orang nak melempang orang. Allahu akbar. Jaga-jagalah bab adab. Apa dia adab? Adab adalah pemurnian akhlak. Adab akhlak Rasulullah laqad qala lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Pada diri Nabi itu sebaik-baik tontonan, sebaik-baik teladan, sebaik-baik ikutan. Tetapi dia akan lebih beradab. Macam adab tu dia pendetilan terhadap akhlak. Macam contoh Al-Quran, pendetilannya terjemahannya daripada hadis. Macam tu juga akhlak pendetilannya adab. Dan ada juga adab yang sekadar adab saja. Contoh lalu depan orang tua tunduk. Sebenarnya dalam Islam hanya hormat. Dan Islam ada yang lebih ke adat daripada ni. Jumpa orang adat. Tapi yang paling bagus akhlak yang tinggi adalah memberi salam. Terus, wahai orang-orang beriman. Orang beriman bila dia baca ayat-ayat je ni, dia rasa seronok. Daripada bulan Rejab dia dah mula rindukan Ramadan. Kemudian masuk Syaban, dia dah perbanyakkan berpuasa sunat. Lepas tu bila masuk Ramadan, dia dah tak ada masalah. Sebab dia dah warming up. Macam kita nak masuk pertandingan bola sepak, pemain-pemain bola sepak kena stretching, kena apa semua. That is stretching untuk orang beriman. Rejab, Syaban. Syaban dia dah mula baca Quran. Tiba-tiba masuk 10 Ramadan, dia dah khatam 30 juzuk Quran. Bermula daripada awal Rejab ataupun Syaban. Macam tu. Kita nak menghabiskan ni jenuh, datang kerja mengantuk sebab mengaji Al-Quran. Yang paling bagus khatam Quran, kita mula sebelum bulan Ramadan. Boleh tak? Ni dah masuk Ramadan, tak apa. Kadang-kadang datang kerja dengan kuliah ceramah agama mengantuk, bersandar kat dinding, tidur. Itu ngaji Quran malam tadi. Dah khatam dah ni, nampak ramai yang muka khatam. Alhamdulillah. Terus lagi, wahai orang-orang beriman. Masya Allah. Tuan-tuan, bila kita sebut orang beriman ni, ramai yang menterjemahkan sekadar iman tu percaya. Iman bukan percaya saja tuan-tuan. Terjemahan para ulama sebenarnya membawa erti yakin, bulat yakin. Apa beza yakin dengan percaya? Ada seorang kaki tangan JKR, aku rasa kau dapat projek ni. Kita percaya. Betul tak? Tiba-tiba ada orang cakap, confirm kau dapat projek ni. Dia bagi apa? Bagi kertas kerja, bagi apa semua. Dah, bos dah sign. Keyakinan tu berbeza dengan sekadar percaya. Dia bulat. Wahai orang-orang beriman, telah wajib. Wajib pula kalau kita terjemah, dia biasalah, siapa tak buat berdosa, biasa. Fardu, tak buat berdosa. Tapi buat, dapat pahala. Special about Ramadan, keistimewaan Ramadan ada dalam hadis cerita, satu fardu Allah bagi pahala 70 fardu. Ish, banyak tu. Faham? Satu sunat Allah bagi pahala satu fardu. Masya Allah. Faham tak ni? Macam tak apa-apa, clear tak? Tiba-tiba Kementerian Kerja Raya, Jabatan Kerja Raya mengumumkan semua kaki tangan Jabatan Kerja Raya, Kementerian Kerja Raya yang datang mendengar ceramah Ustaz Hanafi hari ini akan dibayar bonus sebanyak 70 bulan.
cium tangan bos, cium dahi bos, pipi bos, perut bos, semua itu cium. Sebab mana ada satu kerajaan pun dalam dunia mampu membayar gaji bonus banyak 70 bulan? Tak ada. Cuba bayangkan, Allah Tuhan yang Maha Kaya, tak sedikit terjejas pun harta Allah dengan kita punya lara, dengan kita punya lalai dalam buat kerja, buat ibadah. Tapi Allah Ta'ala 70, satu fardu 70, satu sunat, satu fardu. Dan perkara yang paling penting dalam bulan Ramadan ni, tolong pujuk hati kita, jangan tinggal solat. Siapa yang dah tak tinggal solat, jangan tinggal solat berjemaah. Siapa yang tak biar, bayang satu fardu, kalau Allah bagi 70 fardu, alhamdulillah. Mungkin dalam bulan Ramadan, sebelum Ramadan kita ada tertinggal, sibuk meeting, tertidur. Jadi kalau boleh dalam Ramadan ni, kita buat satu fardu tu, buat sesempurna mungkin. Mungkin ni Ramadan kita terakhir, Allah bagi cover 70 fardu yang kita tinggal, kalau Allah simpati pada kita. Dan kedua, solat berjemaah. Bayang, siapa buat solat fardu berjemaah dapat 27 pahala. Ada riwayat 25. 27 pahala. Siapa buat 27 pahala, bayangkan kali dengan 70. Masya Allah. Mudah-mudahan yang kita lara sebelum ni, yang kita tak sempat qada, Allah, Allah cover lah sikit. Allah Tuhan yang Maha simpati. Ustaz, saya tidak setuju dengan pandangan yang mengatakan kena qada solat. Tak apa, kalau tak setuju tak apa. Jangan pula tinggal solat sunat. Kerana satu solat sunat, Allah bagi sepatu pahala fardu. Mudah-mudahan sunat itu mampu menampung solat fardu yang kita tinggalkan sebelum ni. Dah. Kalau boleh, pujuk kali ni, Ramadan kali ni kita tidak tinggalkan solat terawih, solat sunat duha. Kerja JKR, saya tahu semua kerja JKR kaya-kaya, tak ada masalah. Tengok muka pun Allahu Akbar. Tak fikir pun pasal dunia dah. Duit gaji tahun lepas tak usik lagi. Tapi tuan-tuan, bila kali terakhir kita dapat solat duha? Bila kali terakhir? Ramadan kali ni paling tidak 4 kali duha. Bila kita semayang Jumaat, kita pergi awal. Pergi awal buat duha. Duha sebelum masuk Zuhur. Buat. Janganlah belagak sangat. Masuk je masjid, ambil wuduk, buat solat sunat tahiyatul masjid, cari tiang, meja siap-siap. Itu tak nak. Itu luar Ramadan lah. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, jangan tinggal solat-solat. Dah bangun sahur. Sahur ni sebenarnya sistem, sistem alam yang Allah Ta'ala kejutkan kita untuk subuh. Sebelum Ramadan kan ramai terbabas subuh. Bukan orang JKR, bukan. JKR mana ada yang tinggal solat subuh berjemaah. Tengok muka Allah, bercahaya je. Nampak tai, tai mata tu Allah. Tuan-tuan, alam sistem. Maka disunatkan oleh Rasulullah SAW lewatkan sahur. Sebab apa lewat sahur? Sebab nak qiyam. Qiyam Ramadan, bangun malam. Buatlah. Bini yang masak, korang buat apa? Bini yang masak, tertonggang-tonggeng bini kat dapur, korang buat apa? Ambillah wuduk jap, solat. Ya Allah, murahkan rezekiku, tambahkan isteriku. Silap lah Muslimat. Tak, maksudnya boleh kerja sama-sama kat dapur. Dah gurau-gurau. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jangan tinggal. Kalau boleh tahajud, kalau boleh lah. Entah esok, entah lusa kita balik. Ramai orang sibuk nak raya, tiba-tiba tak sempat raya. Kenduri arwah. Jangan confident lah. Tuan-tuan, saya nak share sikit. Hari Ahad saya balik ke Kampar, Perak. Perjalanan balik, seorang geng biker saya putus dua badan dia. Putus dua. Dia bawa balik ziarah mak dia.
untuk belikan baju raya untuk mak dia. Buka puasa dengan mak, balik dia terlibat kemalangan, badan dia putus dua. Sebelum raya seminggu, sebelum puasa seminggu, saya ada seorang bikers saya ni, saya buat rancangan Jom Cuci Masjid TV3 Media Prima ni. Saya bawa grup-grup motor besar pergi. Hari tu saya ajak seorang kawan saya ni, dia ni memang pengikut setia lah. Tiba-tiba tuan-tuan, seminggu sebelum puasa, dia ni memang orang baik, orang suka ngaji Quran apa semua, dia terlibat dalam kemalangan seminggu sebelum puasa, accident dan meninggal dunia di tempat kejadian. Kita tak tahu tuan-tuan. Memang tuan-tuan tak ada kanser macam saya, memang tuan-tuan tak ada penyakit apa-apa semua, tak ada. Tapi tuan-tuan jangan confident sangat. Ramai yang mati itu adalah orang-orang sihat. Pujuklah, jadilah orang-orang yang merindui Allah, orang-orang soleh. Orang soleh dia mengadu lemah dan letih dia pada Allah. Kerana tu orang soleh dia nampak kuat di hadapan manusia, sebab dia selalu menceritakan lemah, letih, lesu dia pada Allah. Dah pujuk cerita dah. Hiburan orang soleh adalah qiyamul lail. Dah terus, jangan tinggal solat tarawih. Special buat Ramadan ada solat tarawih. Tarawih ni kena buat lah. Pujuk cerita, jangan tinggal tarawih. Jangan tinggal. Paling tidak 8 rakaat berjemaah. Kalau tak dapat jemaah kat masjid, rumah. Tak dapat rumah seorang-seorang. Tak tahu, JKR banyak meeting kan. Malam, annual dinner Ramadan kan. Apa lagi? Buffet. Tuan-tuan tahu tak hukum terbaru, fatwa mengatakan buffet hukum dia haram. Tuan-tuan tahu tak? Banyak buffet-buffet di Malaysia hukum dia haram kalau tak jemput saya. Gurau. Ni makan seorang tak ingat kawan. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Mai. Tarawih. Lepas buffet, tarawih. Tarawih boleh buat sampai bila, Ustaz? Sebelum subuh. Boleh buat tarawih. Siapa yang driving ni apa semua. Ada satu kisah, Masya Allah. Ada Ustaz, Ustaz Kelate, kawan saya. Hak ni hafiz Quran kau. Hebat orang ni. Dia ni, masuk saya duduk Taman Belia, Greenwood. Dia ni, saya jumpa dia. Ustaz, malam ni hamba balik Kota Baru. Oh, okey. Jumpa kat Greenwood. Nasi lemak ujang. Oh, pergi makan. Makan. Ustaz, Ana ni nak tanya berapa Ustaz. Dah 3 tahun Ana. Ana pimpin orang buat solat terawih atas bas. Solat terawih atas bas. Pernah dengar? Pelik Ustaz. Ni bida'ah ni. Muka pelik ni. Tuan-tuan, kita Malaysia. Ada JKR. Memang lawan kamu ke kaya. Semua naik kereta. Naik bas. Jangan main-main. Dekat India, orang naik bas. Padat macam sardin dalam bas. Atas bas orang semayang. Atas bas. Allahu Akbar semayang. Duha semayang sunat. Boleh? Tuan-tuan, kalau pergi dekat ada satu tempat, ya Allah, kereta api yang jenis guna arang batu. Atas kereta api tu, dalam dah padat. Atas kereta api orang semayang. Ustaz boleh semayang atas bas? Boleh. Cuma kau jangan berdiri belacan. Yang kau berdiri buat apa? Duduklah elok-elok. Kalau dilipat tertongging lah kau. Aduh. Jangan buang masa. Dia ni Ustaz Kelantan. Dia ni hebat. Dia Hafiz Qori. Dia kata siapa yang naik bahan hamba, ambil uduk belakang. Semua ambil uduk. Yang perempuan dah tutup aurat elok-elok. Laki-laki dah elok smart. Dia Qori. Dia punya bacaan perjalanan 12 jam. Ni semua tak terasa tuan-tuan. Masya Allah. Sebab sedap nanti. Lepas tu saya kata, kenapa buat lagu ni? Dia kata, Ustaz, kita tak tahu. 10 Ramadan terakhir ni. Ni orang balik kampung. Ni 10 Ramadan terakhir. Kita tak tahu malam mana ada qiyam. Ada Lailatul Qadar. Takut malam ni terduk atas bah ni lah. Lailatul Qadar. Allah Ustaz. Oh, cantik. Saya pun hebat. Alhamdulillah. Bayangkan. Satu bah solat terawih. Masya Allah. Muju driver bas tak solat. Kalau driver bas solat sama-sama tuan-tuan, dia tak tahulah. Husyuk pula tu Allah. Menangis-nangis tak tahu dia. Tuan-tuan, boleh solat. Sat Ustaz, kita orang JKR. Level Ustaz Carmah ni untuk orang naik bas. Kami semua ada kereta sendiri. Paling cokiah. Persona baru. Ya, tuan-tuan ramai orang dalam kereta. Maki hamun 10 Ramadan tadi.
seolah-olah puasa tu tak ada bagi impact pada dia. Jalan jam celaka tu, tol dalam mahal, jalan jam pula tu. Ni patut ni ada 5 lane. Ni jadi ada pula JKR buat apa? Bukan plus-plus JKR lagi. Plus-plus. Plus kadang-kadang dia mangkuk sikit. Masa sibuk-sibuk balik tu dia bubuh mangkuk. Bukan mangkuk apa? Kon-kon. Ha, saja je. Dia saja nak menyakitkan kita. Yang Bangladesh tu tengok badan ke kau jam. Masa macam nak langgar. Dia buat kilometer kerja lebih kurang berapa kilometer je. Tapi dia punya sekat dalam tu. Ya Allah. Jadi tak datang pahala untuk kita hilang. Pahala Ramadan. Tak. Apa salah? Suami bawa kereta, isteri semayang. Boleh dalam kereta boleh semayang. Kasatkan di hadapan kereta kiblat. Ambil uduk siap-siap. Allah. Solat sunat boleh. Nabi hujah, Nabi solat sunat. Atas unta. Eh? Muslimat kali ni balik raya. Tolong pakai telekung siap-siap. Eh? Warna putih yang paling afdal. Bila kita lalu kawasan gelap kat Gua Musir tak? Tiba-tiba ada hot kereta potong queue. Kita paling kat muka kat dia. InsyaAllah. Masuk gaung dia tu. Dia ingat pocong mana tak? Terus lagi. Tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmatilah. Jangan tinggal solat tarawih. Saya tahu ada juga yang buat part time. Jual kuih tart, kuih bahulu, kuih apa semua. Lepas tu masukkan duit, masuk dalam oven. Bentang sejadah depan oven. Allahu Akbar. Tengok. Kejar. Please. Ya Allah, bagilah kekuatan pada kami semua, ya Allah. Agar dapat beribadah dengan sempurna sepanjang Ramadan ini. Terutama 10 Ramadan terakhir di mana engkau menjanjikan pada kami. Lailatul Qadar. Janganlah kami tidur pada malam tu. Kami dapat beribadah. Dapatlah, ya Allah. Kali ini, ya Allah, nak rasa. Dapat yang ni tuan-tuan. Allah. Orang sibuk Lailatul Qadar. Ada mangkuk ayun sibuk Lailatul Qadar. Aduh. Janganlah 10 Ramadan tak ada. Beli sekarang. Beli sekarang. Allah. Eh? Tuan-tuan, tolong Lailatul Qadar tu memang satu peristiwa. Dia ada cerita dia tapi tak ada cerita sekarang. Tu lagi. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan kepada kamu berpuasa. Puasa sebagaimana umat terdahulu. Umat terdahulu, moga kamu bertakwa. Moga kat sini sebenarnya dia pasti takwa. Siapa puasa betul-betul dapat takwa. Tapi macam mana nak dapat takwa? Anak tangga untuk menuju takwa, perkataan dia amal soleh. Anak tangga nak menjadi orang kaya, perkataan dia usaha. Usaha nak jadi orang bertakwa, anak tangga dia, step dia soleh. Apa dia amalan soleh? Amalan soleh adalah menghidupkan amalan sunat dan sunnah secara istiqamah tanpa meninggalkan yang wajib. Imam Syafi'i. Terus, macam mana nak buat amal soleh? Nak dapat formula amal soleh, balik pada benda yang wajib. Rukun Islam, perkara teras. Benda wajib. Rukun Islam ada 5. Mengucap 2 kalimah syahadah wajib. Solat wajib. Puasa wajib. Zakat wajib. Haji wajib. Macam mana kita nak translate ni jadi formula lebih mudah untuk kita dapat takwa? Wajib syahadah. Sunat ni apa? Zikir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Pujuk. Sunatnya fikir. Zikir tu maknanya ingat. Tasbih. Tasbih, lidah. Tasbih, otak kita ingat. Hati kita menghayati. Pergi pin. Ni kan. Pergi mana? Allahumma salli ala Muhammad. Pergi. Dapat gaji sini berapa bulan? 25. Ini jawapan memang pasti 25 hari bulan. 24 hari bulan malam dah pergi bank lah. Mana bank 24 jam. Tekan pin number. Tiba-tiba keluar. Pertanyaan baki. Tengok-tengok. Celaka punya HR. Ish. Aku punya claim tak masuk lagi. Ni nak raya ni. Memang hari tu celaka. Memang bulan tu akan celaka. Tapi pujuk hati kita. Dia tekan pin number. Pertanyaan baki. Baki dalam akaun simpanan. RM10.95. Alhamdulillah, ya Allah. Alhamdulillah. InsyaAllah duit tak bertambah. Tak akan bertambah jadi 10 juta. Tapi yang bertambah iman dan ketenangan dalam hati.
Tentu jangan ingat orang kaya tu semua gembira, ramai yang merana. Tapi kadang-kadang orang yang tak ada duit, tuan-tuan, hati dia lebih bahagia dan mulia. Allahuakbar. Terus sih, syahadah. Mula-mula zikir. Nombor dua, fikir. Nombor tiga, tuan-tuan, Al-Quran. Bulan Ramadan, jangan pisahkan Al-Quran. Saya pernah mengajar Al-Quran di rumah pemulihan akhlak saya. Tengah-tengah ajar, budak yang saya ajar tu, dia terajang Quran dan dia gonyuh kaki dengan Quran. Alhamdulillah. Allahuakbar. Saya marahlah. Lepas tu saya tanya dalam rumah pemulihan sini, berapa ramai yang tak pandai baca Quran dan tak nak baca Quran? Ramai. Angkat tangan. Allah Rabbi. Saya kata korang jangan baca Quran. Jangan sampai korang baca Quran, pijak Quran macam ni. Allah. Dia kata, happy lah budak-budak. Dah. Happy lah. Saya pun cakap kat dia, tapi kalau korang tak nak baca Quran, jangan baca seumur hidup. Tapi dengan satu syarat. Ustaz bagi kamu masa 3 minggu untuk khatam terjemahan Al-Quran. Khatam terjemahan Al-Quran. Jadi lepas 3 hari saya datang, ada seorang budak datang jumpa saya. Ustaz, wallahi saya bersumpah dengan nama Allah, saya akan jadi hafiz Al-Quran. Budak dadah ni tak payah ceritalah. Jual dadah dekat kampung Padang Tembak tu, belakang ni dekat sekolah-sekolah tu dia jual dadah. Masa dia form 2, pendapatan RM7,000 orang Aceh bayar kat dia. Tuan-tuan. Tapi tiba-tiba dia bersumpah nak jadi hafiz Al-Quran. Alhamdulillah tuan-tuan. Jadi sebab apa? Saya bagi tip macam mana kita nak khatam terjemahan Al-Quran cepat, iaitu dengan membaca surah Al-Furqan, turun Asy-Syu'ara, sampai An-Nas, sampai balik Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, terus jumpa balik Al-Furqan. Dia jadi terjemahan Al-Quran. Tolong tuan-tuan, jangan mati dulu. Jangan mati sebelum khatam terjemahan Al-Quran. Saya yakin, saya tak nak cerita macam ustaz-ustaz lain cerita khatam Quran dalam Ramadan. Kata ini semua ni dah khatam Quran dah. Yang paling cepat khatam Quran adalah muslimat tadarus. Ya Allah, mereka yang laki-laki. Yalah, saya tahu tiap-tiap malam khatam tiga kali Qul huwallah. Tahu tu. Tapi buat-buat muka mengantuk tu. Itulah ni. Dah, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, tolong pujuk hati kita. Apa berlaku kat budak ni bila dia baca surah Al-Furqan, dada dia menggelegak. Bila dia baca surah Asy-Syu'ara, dada dia menggelegak. Dia cerita macam mana penghuni neraka, penghuni syurga. Penghuni neraka menceritakan bagaimana orang dalam duduk neraka ni menjerit, Ya Allah, matikan aku, Ya Allah. Aku dah tak tahan dengan azab neraka, Ya Allah, matikan aku. Kita kena cancel, kita minta Allah matikan. Lumpuh, strok, kita tak nak menyusahkan orang. Tapi dalam kubur, dalam neraka, setiap saat ahli neraka menjerit, Ya Allah, matikan aku, matikan aku, matikan aku. Allah tempelak, dalam neraka tiada kematian. Malah penyeksaan yang abadi. Susah macam mana, miskin macam mana pun, tolong pujuk hati kita, jangan nak duduk neraka walaupun satu malam. Terus lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, akhirnya budak ni menjadi hafiz Al-Quran dalam masa 2 tahun. Saya ada rumah pemulihan akhlak yang kita jaga 3,800 orang penagih dadah, 680 orang yang mengandung anak luar nikah. Alhamdulillah, daripada jumlah tu 40 orang jadi hafiz Al-Quran. Dan saya ada sekolah madrasah hafiz Al-Quran saya, semuanya secara percuma. Anak-anak yatim yang duduk situ, fakir miskin yang duduk situ, secara percuma tuan-tuan. Alhamdulillah, minggu lepas saja 3 orang dah jadi hafiz Al-Quran. Sistem kami, sistem yang paling laju dalam Malaysia setakat ni. Dan secara percuma. Kalau tuan-tuan nak bantu, bolehlah. Nama dia Tahfiz Al-Habah. Tuan-tuan boleh datang tengok melawat dekat Ulu Yam, Taman Jasa Utama. Yang saya punya pengurus kat situ namanya Abdul Khalid. Tuan-tuan boleh masuk dalam Facebook saya, fanpage saya Ustaz Hanafi. Tuan-tuan boleh tengoklah perkembangan. Saya tengah buat surau tuan-tuan. Tengah buat surau, budak-budak semayang pun, tal pun belum ada. Surau dah ada dah, tapi nak buat bangunan baru punya surau. Tapi surau atas tu terlalu tinggi sangat dan bahaya sebab struktur yang lama dah retak. Wallahu akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Tu lagi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, tolong banyakkan baca Quran. Kalau tak dapat, kita tak pandai baca Quran, dengar orang baca Quran ataupun paling tidak terjemahan Al-Quran. Terus
Yang keempat, tuan-tuan dan puan-puan, sunnahnya apa sunnah daripada la ilaha illallah? Tak lain dan tak bukan, iaitu istighfar, taubat. Nabi manusia yang Allah Rabbi, tak ada dosa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ada dosa, tuan-tuan. Tapi Nabi memohon ampun dan maaf, seolah-olah dialah manusia yang paling banyak dosa. Dia beristighfar satu hari 100. Ada hadis 70, ada kata 100. Jalan menuju takwa mestilah melalui penyucian hati. Banyakkan selah, banyakkan istighfar, astaghfirullah. Dan seterusnya sunnah untuk mendapat takwa, tuan-tuan, tak lain dan tak bukan selawat. Nabi sendiri berselawat ke atas Nabi 100 kali. Kalau ada umat Nabi yang tidak berselawat ke atas Nabi, Nabi cakap celaka. Nabi cakap tiga benda. Celakalah, celakalah, celakalah bagi mereka yang bila mendengar namaku, mereka tidak berselawat. Yang kedua Nabi cakap, celakalah bagi mereka yang ada ibu dan ayah, tetapi mereka tidak menjadikan ibu dan ayah faktor mereka ke syurga. Dan yang ketiga, celakalah bagi mereka yang dihadap berada dalam bulan Ramadan, tetapi mensisihkan Ramadan. Celaka. Yang cakap celaka ni bukan orang Melaka, tuan-tuan. Yang cakap celaka ni Nabi cakap. Kita takut tergulung dalam golongan orang-orang yang celaka yang Nabi maksudkan. Kalau boleh Ramadan kali ini, kita all out. Be the best of the best. Mudah-mudahan Ramadan kali ini kita lebih banyak beribadah, lebih bersih. Ibadah-ibadah tapi hati tu kadang-kadang tak bersih. Dia kata, aduh, dia tak tahulah. Nak bersih hati ni, dah. Itu yang paling penting, dapat bersihkan hati. Dah, oh, sedap. Tuan-tuan, dah habis bab la ilaha illallah. Yang kedua, solat. Solat tarawih. Saya kata jangan tinggal solat tarawih. Saya dah cerita bab solat awal-awal tadi. Yang ketiga, tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, yang paling puasa. Puasa rukun Islam. Tapi puasa nak mendapat takwa, puasa mata. Jangan lihat benda-benda, apa, Pak Haji bercium dengan anak dara, entah apa dalam kereta, ada disaksikan tu. Saya kata yang tengok tu, kita tak sengaja tengok. Kan? Ni apa benda pakai ketayap cium dalam bulan Ramadan ni? Silap-silap tu gerakan kristianisasi ataupun gerakan orang-orang yang memang, tuan-tuan, jangan, ketayap ni bukan melambangkan Islam, kena ingat tu. Pakai tudung belum tentu Islam. Indonesia banyak tuan-tuan pakai tudung, pakai ketayap, pakai songkok, tapi bukan Islam. Filipina pun macam tu. Jangan, tuan-tuan, gerakan-gerakan ni dia tengok orang Islam dalam bulan Ramadan, impact dia, impact ibadah orang Islam, roh orang Islam, rahmat orang Islam hebat. Dan mungkin juga gerakan yang dah murtad, dia tayang video ni, boom, kata berlaku dalam bulan Ramadan. Benda ni jangan sebar. Saya paling marah orang yang sebar. Orang yang buat maksiat ni, dia minta ampun dengan Allah, Allah selesai masalah dia, habis Allah terima taubat dia, habis lah. Kita ni yang viral ni, tiba-tiba yang viral ni, kita tengok Haji ni, Haji ke ketayak ni bercium. Tolonglah tuan-tuan, jangan, dosa kita pun kita tak larang nak pikul, jangan pikul dosa orang menonton benda tu. Tunggu lagi, telinga, lidah, lidah, lidah. Janganlah lidah ni kita guna dalam bulan Ramadan mengumpat. Perkara yang paling malang di akhirat nanti, apabila pahala kebajikan kita ditimbang di atas neraca orang yang kita umpat, orang yang kita zalimi dengan perbuatan dan lisan, orang yang kita zalimi dengan jari. Tuan-tuan, tuan-tuan tengok ni sekejap. Tuan-tuan, saya tahu ni semua ada rumah ni. Ni semua. JKR memang banyak rumah. Allah Rabbi. Yang bersandar tu ada 5 biji rumah sewa. Alhamdulillah. Tak, 5 kali dah nyewa rumah. Nah, tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat, syabas dan takniah. Tiba-tiba tiap-tiap bulan tuan-tuan bayar kat bank. Bayar 2,000, 2,000, 2,000, 2,000. Tiba-tiba dah tiba tarikh dah habis bayar. Pergi bank, minta geran. Geran atas nama orang lain. Oh, itu mesti marah. Ni hak saya, saya bayar tiap-tiap bulan. Samalah benda tu bila dihisap di akhirat nanti. Kita berhadapan dengan Allah. Allah hisap. Mana pahala? Tengok pahala ngaji Quran kita, pahala puasa kita, pahala sedekah kita yang tak seberapa, pahala solat kita. Tiba-tiba pahala tu dienjakkan ke dalam timbangan orang lain. Orang yang kita zalimi dengan lidah, orang yang kita zalimi. Masa tu kerugian paling rugi. Kerana tu Nabi istihar, orang ni orang muflis. Tolonglah. Mudah-mudahan kita dapat takwa pada bulan ni dengan perbanyakkan zikir,
kurangkan mengumpat dan memfitnah. Sabar dulu. Ya, abah. Kalau orang tiba-tiba kawan-kawan ke ofis, "Eh, jom mengumpat." Astagfirullahalazim. Aku berpuasa tak baik kita cerita buruk pasal bos kita. Tapi kalau kau nak juga, kau telefon aku pukul 8. Lepas buka puasa kita mengumpat. Ha, tak boleh macam tu tuan-tuan. Eh, mana boleh macam tu? Dia kena jagalah. Alah, tolonglah. Marilah kita mempertahankan harta akhirat kita dari usaha kita yang tak seberapa ni, daripada diambil oleh orang. Eh, amai. Kadang-kadang kita mengumpat artis, ingat artis? Kenal? Haji, Tuan Haji Azmil Mustafa. Dulu digelar Ali Setan. Orang kata macam-macam kat dia. Tuan-tuan. Tiba-tiba Allah terima taubat dia dan dia berubah. Alhamdulillah. Solat subuh dalam keadaan mengesot pergi. Allah. Dosa kita mengumpat belum tentu terampun. Selagi kita tidak minta ampun pada dia. Memang sedap mengumpat. Tuan-tuan. Ustaz, saya kalau satu hari tak kata korang, perut saya rasa gatai semacam ustaz. Dia tak tahu dia rasa lain macam ni ustaz. Boleh mati kalau saya tak mengumpat orang. Dan setakat ni tak ada. Orang mati sebab tak mengumpat. Dah pujuklah Ramadan kali ni. Cubalah bengang macam mana pun tahan. Eh, ustaz, kalau ditulis dalam Facebook tu tak kira mengumpat ke? Mengumpat juga mangkuk. Mengumpatlah. Bos aku ni, dia kutuk bos ya Allah. Last kali bos yang banyak masuk syurga sebab banyak pahala diumpat oleh staff. Lain kali jadi bos. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, puasa syahwat, syahwat. Janganlah tengok benda bukan-bukan. Eh, puasa syahwat ni ada dua tuan-tuan. Satu syahwat selera makan. Dia tengok rancangan ketuk-ketuk kepala Ramadan. Allahu akbar. Mana tak seronok. Tengok kan. Tapi please tak nak. Cubalah kurang. Banyakkan Quran daripada television. Banyakkan hadis daripada handphone. Banyakkan tasbih daripada WhatsApp. Eh? Allahu akbar. Terus. Bab puasa selesai. Puasa hati. Jauhkan daripada riak. Ujub, takabur. Kadang-kadang riak datang. Ujub datang. Takabur datang. Aku saja yang betul, orang lain salah. Cara dia semayang ni tak betul. Jangan. Ujub hati kita. Ujub. Aku datang masjid nak ibadah, ya Allah. Tolonglah, ya Allah. Tolonglah, ya Allah. Pujuk. Datang. Aku tak pernah tinggal terawih bulan ni. Update dalam Facebook. Belakang, Allah. Akbar. Tolonglah. Tak nak. Kalau boleh, belakang. Dalam bulan Ramadan, kita bagus. Lepas Ramadan kita lagi bagus. Sebab kita dah full overhaul enjin iman kita. Terus yang keempat tuan-tuan, zakat. Zakat dalam bulan Ramadan memang tak yang bayar zakat. Ya, zakat lah. Bukan zakat fitrah. Maksud dia sunat. Amalan sunat dan soleh dalam bulan Ramadan untuk mencapai takwa daripada zakat sedekah. Sedekah tuan-tuan. Banyakkan sedekah dalam bulan Ramadan. Sedekah yang paling aula dalam bulan Ramadan, paling utama adalah sedekah pada ibu dan ayah. Ramai kalangan kita ni kan, kadang-kadang kita nasib kita malang dapat bini cantik. Kenapa malang bini cantik? Bini pula orang cantik lawa. Balik kampung rumah kita, raya ke kampung kita, yagas lah rumah mak ni, nyamuk lah. Panas lah. Panas sama mak baru cium pada cucu, peluk cucu. Cucu baru manjat mak kita. Bang, bila nak balik KL bang? Dapat bini macam ni. Allah Rabbi. Siapa dapat macam ni? Pijak dengan muka dia tuan-tuan. Allah. Sebab muka cantik tu yang dia sombong. Kalau orang tak cantik, kurang sikit sombong tuan-tuan. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, salah kita juga. Salah kita. Keutamaan sedekah dalam bulan Ramadan tuan-tuan, bagilah pada mak dan ayah. Tolong tuan-tuan. Patutnya seminggu sebelum Ramadan, seminggu sebelum raya. Ini paling minimum. Seminggu sebelum raya telefon mak. Assalamualaikum mak. Waalaikumsalam. Mak, apa khabar? Sehat. Sehat. Apa kono kau telefon ni? Tak ada apa-apa mak. Ni nak bagi duit raya. Mak ada nombor akaun tak? Nombor akaun duit raya.
Raya minggu depan pun kejadah tu nak bagi duit raya. Aduh mak kat je ni korang ajar. Apa sangat nak bagi duit raya? Ustaz Nabi kata, bagi duit raya dalam bulan Ramadan, bosah apa lo? Oh, yo, kejap lagi mak WhatsApp kat kau. Kau tolong hantar resit tau. Mak pun up to date. Kan? Jadi kita pun hantar resit. Bank in lah. Paling sikit JKR. Hey JKR. KKR. Betul? KKR. Kejap. Betul lah. Tolong. Paling sikit saya tengok yang dalam surau ni, 1,000. Paling sikit 1,000. Oh, ramai gelak. Ustaz. KKR 2,000 Ustaz. Ustaz, habis baju raya bini saya, anak-anak saya. Cuba tahun ni tak payah baju raya. Cuba hasil puasa takwa tak payah beli baju raya. Cuba. Jangan, Ustaz. Bini saya, Ustaz, kalau tak beli baju raya, dia punya muncung, Ustaz. 3 streka boleh gantung. Sekarang ni zaman streka lah ni. Muncung dia. Awak ni kenapa? Tak ada apa-apa. Awak ni kenapa? Tak ada apa-apa lah bang. Okey lah bang. Kalau orang perempuan cakap tak ada apa-apa, dia diam je, tu banyaklah apa-apa dia. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sedekah pada mak dan ayah. Tolong. Ada mak, kita bagi 1,000, dia bolehlah betul zinc rumah yang rosak. Ada mak, kita bagi 1,000, bolehlah dia panggil tukang cat rumah. Bagi 1,000 tu dia boleh panggil ni jabatan kesihatan halau nyamuk. Nantu nak balik, nantu sombong. Ada mak boleh pasang aircon dekat ruang tamu supaya menantu tak kepadasan. Bolehlah menantu duduk lama sikit kat kampung. Bolehlah mak melepaskan rindu kat cucu. Kalau ada duit lebih, bolehlah mak pasangkan aircon dalam bilik menantu dan dalam tandas bilik menantu. Biar dia beku, tuan-tuan. Ni bukan muslimat JKR, ni tempat lain. Muslimat JKR, Allah. Kan dia yang bagi duit kat suami, suruh bagi kat dekat mak ni. Allahuakbar. Tuan-tuan dan puan-puan, pujuk hati. Jangan bagi lupa pada mak. Ada mak yang menjahit baju raya sampai tak ada baju raya untuk mak dan ayah. Mak pakai baju raya tahun lepas, ayah pakai baju raya tahun lepas. Masa kita kecil, malam tu mak menjahit sebab besok raya. Mak seronok tengok kita baju raya, pakai baju raya pada hari raya. Bini, kenapa kita tak boleh nak seronokkan hati mak ayah kita? Baju raya kat bini 5-6 pasang, kat anak-anak 2-3 pasang. Tapi kat mak, bila kali terakhir kau beli? Kau jawab depan Allah nanti. Allah tak pandang dahi kau hitam, panjang macam mana janggut kau. Tapi sekali kau lukakan hati ibu dan ayah, tempat kau neraka. Pujuk hati kita. Jangan lupa. Tak payahlah. Aduh, kadang-kadang saya tak tahu. Itu antar, saya ada berdakwah pada kumpulan gangster, tuan-tuan. Kumpulan gangster dekat Bukit Bintang. Di tahun 1991-92 saya dakwah. Dia nama dia Akib. Dia ni gangster, dia ada kod etika. Dia nak jual perempuan-perempuan je, nak jual dadah-dadah je, nak jual judi-judi je. Dia tak boleh langgar. Kalau grup ni langgar, dia akan perang. Itu kod etika gangster. Saya tanya Akid, Akid ni dah masuk Islam. Saya Islamkan dia, alhamdulillah. Nama dia Ahmad. Kid, macam mana you masuk gangster? Kita kena tarik ni pisau, letak macam ni, keluar darah, bubuh dalam mangkuk, tulis dengan brush nama adik-beradik. Kod pertama gangster mah. Kongsi gelapnya kod, simple. Jangan derhaka pada mak dan ayah. Saya ulang balik ni, yang mana pekak ni tolong dengar tu. Pertama tuan-tuan dan puan-puan, kod gangster, etika gangster. Tidak boleh derhaka pada mak dan ayah. Kalau kita orang Islam yang duduk dalam surau ni masih ada derhaka pada mak dan ayah, jawab depan Allah. Yang dengar tengok video ni, tolong dengar. Kalau kau tak nak dengar cakap Nabi, tak nak dengar wahyu Allah daripada Al-Quran, kau dengar cakap gangster. Sebelum gangster ni hentak kepala kau. Tuan-tuan, tak nak. Saya mungkin kasar sebab saya dah tak tahan. Saya didatangi anak-anak penagih dadah, mak bapak menangis, cerita kat saya dalam keadaan saya sakit ni. Allah tolonglah, jangan derhaka. Pada mak dan ayah. Saya tak tahu saya hidup berapa lama lagi, tapi saya nak minta tuan-tuan, orang yang tak derhaka pada mak dan ayah, hidup dia akan senang. Cina cakap, saya tanya kenapa you cakap? Saya kata, Akib,
Kenapa you letak itu kongsi gelap punya etika? Ini turun temurun punya gangster punya etika. Oh ya ke? Apa pasal? Dia kata siapa yang derhaka pada mak dan ayah, hidup dia akan sui. Ha, bukan saya cakap, Akid cakap sui. Percayalah, tengok hidup susah, melarat, anak masalah keluarga. Sebab salah satu punca dia kemungkinan besar kurang sedekah pada mak dan ayah, tak taat pada mak dan ayah. Terus yang kedua tuan-tuan, sedekah yang afdal dalam bulan Ramadan, menjamu orang berbuka puasa. Jamu orang buka puasa. Kalau bayang kadang-kadang kita ada duit sikit, tolong jamu satu malam buka puasa kat surau. Kalau 100 orang berbuka puasa di surau, insyaAllah kita dapat pahala 100 orang berpuasa. Kalau kita puasa seorang-seorang, buka puasa seorang-seorang, satu je pahala puasa kita. Tapi bayang kita jamu ustaz-ustaz, imam-imam, orang-orang datang surau, jamu buka puasa, kita dapat pahala 100 orang berbuka puasa. Kan seronok, saham akhirat. Dan sedekah yang ketiga, carilah mahat tahfiz, carilah hafiz-hafiz Al-Quran. Kita berhenti tak? Terus ya. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, banyakkan sedekah. Jalan nak masuk syurga paling mudah adalah sedekah. Sebab sedekah tak ada syarat sah, tak ada syarat batal. Banyak sedekah. Nak harap ngaji Quran, kekadang tajwid kita silap. Nak harap solat, kekadang gangguan hati tidak khusyuk. Nak harap apa lagi ibadah? Umrah perlukan duit. Sedekahlah jalan yang paling mudah. Saya tahu, saya pernah ceramah di tempat, ada seorang datuk hentak lantai. Ustaz, who are you want to teach me about sedekah? You don't know who I am. Last year I sedekah 1 million buat masjid kat Kemboja. Who are you want to teach me about sedekah? Dia ingat dia punya speaking dia. Dia tak tahu saya berdakwah di London, tuan-tuan. Speaking saya berabuk. Saya minta maaf. My English is very, very excellent. Breakdown. Saya cakap Mak Saleh hanggur je, mana paham. Tapi apa berlaku, saya kata, saya elakkan berdebat. Sebab bila berdebat, kadang-kadang dia boleh merosakkan iman. Saya diam, saya kata tak apa tok. Jangan eh, saya diam. Saya kata bagus, saya kata tok, bagus. Kata. Tapi ingat, sedekah yang paling bagus, kita tak ingat. Satu hari Allah Ta'ala jadikan dunia. Malaikat dah ada. Kemudian Allah jadikan bumi. Bila Allah jadikan bumi, bumi ni dia ni Allah jadikan gunung dan ganang untuk paksi bumi ni. Masya-Allah. Malaikat kata, "Oh hebat gunung dan ganang." Lantas malaikat kata, "Apa yang lagi hebat daripada gunung dan ganang?" Ada angin. Apa lagi hebat daripada angin? Ada air. Apa hebat ada air? Api. Apa hebat api? Besi. Dia besi semua ni dia cakaplah. Tapi last sekali Allah tanya, "Oh hebatnya, hebatnya." Malaikat kata, "Hebatnya Allah." Tapi Allah, "Ada tak yang lebih hebat daripada semua makhluk-makhluk kau ni?" Lantas Allah kata, "Ada, iaitu sedekah. Tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Pujuklah hati kita, banyakkan sedekah. Lillahi ta'ala." Tak kisah, ni muslimat bawa handbag sampai sengit bahu sebelah, lari tulang belakang. Duit shilling je, duit shilling je. Yang muslimin kereta kau hari-hari lari alignment, balancing, duit shilling je, bawa keluar duit shilling. Asal masuk masjid, lillahi ta'ala. Ajar anak-anak kita hari-hari sedekah. Hari-hari masuk masjid, hari-hari sedekah. Hari-hari masuk masjid, hari-hari sedekah. InsyaAllah hidup kita akan rasa bahagia. Dan Allah tidak berbohong. Siapa yang bersedekah, Allah akan bagi pahala banyak. Terus kita tuan-tuan membuat. Sebab nak jauh masa ni. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, last sekali, selepas sedekah, jangan lupa satu perkara, iaitu haji. Haji wajib. Sunatnya umrah. Pergilah umrah. Dalam 10 Ramadan terakhir pergi umrah. Siapa yang kaya lah? Saya nampak sini muka ramai kaya. Tuan-tuan. Pergilah umrah. Pujuk hati kita. Ni tiap-tiap tahun pergi mana? Bandung. Mana? Kota Tinggi. Bukit Tinggi. Cameron Highland. Ya Allah. Tak pernah langsung dalam hati kita. Teringin nak pergi Mekah. Kumpul duit sikit-sikit. Duit baju raya tak beli apa semua ni. InsyaAllah. Lain tuan-tuan. Siapa sampai Mekah dia lah lain. Sonok. Nak pula 10 Ramadan terakhir. 10 Ramadan terakhir kerajaan Saudi dan banyak kerajaan-kerajaan luar negara tuan-tuan yang negara Islam ni.
mengisytiharkan 10 Ramadan terakhir cuti umum, tuan-tuan. Saya dah bincang dengan pemimpin-pemimpin Malaysia. Ada yang saya jumpa, saya cakap bincang. Dan mereka dah usulkan benda ni. Kemungkinan besar, tuan-tuan. Tak tahu ni tahun depan, 10 Ramadan terakhir cuti umum. Raya half day. Orang kita lah. Dengar half day tu yang dia. Raya lah patut 10 hari. Enak, tuan-tuan. Yang seronok di Masjidil Haram. Allah. Imam Isyak. Saya peminat Imam Isyak. Namanya Syekh Karimin. Allahu Akbar. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dia sedu dah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Menangis dah. Maliki Yaumin. Menangis. Menangis, tuan-tuan. Semayang Isyak. 6 juta orang jemaah. Solat Isyak berjemaah. Orang depan menangis. Kiri kanan kita menangis. Nangis, tuan-tuan. Bilakah di terakhir kita solat dan menangis? Atau kita rasa kita ni dah cukup baik dah. Dah cukup amal ibadah. Tuan-tuan dan puan-puan, siapa ada duit, pergilah umrah. Siapa tak ada duit, sunatnya i'tikaf. I'tikaf. 10 Ramadan terakhir, i'tikaf kat masjid. Itu sunat. Nak jalan menuju takwa dengan amal soleh. Amal soleh yang saya buat formula daripada rukun Islam. Sempena Ramadan, i'tikaf. Tak dapat 10 hari i'tikaf, sehari pun cukup. Ustaz, yang masuk masjid tu baca saja aku i'tikaf tu. Bukan. Ini i'tikaf untuk Ramadan. Tuan-tuan, i'tikaf. Tidurlah kat masjid. Tinggalkan tilam, katil yang empuk. Tinggal. Cubalah satu malam. Semua hidup kita dapat sekali pun cukup. Kalau dapat lebih, lagi suruh. So, no, i'tikaf. Abdikan diri. Allah bagi 365 hari sehari. Semalam je minta i'tikaf. Cubalah pujuk hati kita, tuan-tuan. Saya rasa cukup sekadar tu. Saya ulang balik secara ringkas. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana umat terdahulu. Dan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang bersyukur, Allah tambahkan nikmat. Siapa yang kufur, azab Allah pedih. Siapa yang syukur, Allah tambah nikmat. Syukur dengan nikmat Ramadan. Bila kali terakhir kita sujud atas kegembiraan kita menyambut Ramadan? Bila kali terakhir kita sujud syukur kerana gembira dipilih oleh Allah untuk berada dan beribadah dalam bulan Ramadan? Bila kita syukur, segala urusan ibadah, urusan dunia, Allah tambah nikmat, Allah mudahkan. Yang kedua, kalau kita tak syukur, tuan-tuan, Allah akan azab. Azab Allah bukannya di alam barzah saja, tapi juga di neraka. Tetapi azab Allah khas untuk orang-orang moden. Ada satu perkataan azab yang semua orang mengalaminya, iaitu stres. Stres juga adalah azab daripada Allah. Kalau anda stres dalam bulan Ramadan ini, mungkin kerana kita ada dosa. Cuci dosa kita. Rukun Islam saya ringkai, rumus. Rukun Islam nak dapat takwa mesti melalui amal soleh. Amal soleh kita pecah daripada rukun Islam. Pertama mengucap, iaitu memula zikir. Lepas tu dua fikir, mengaji Al-Quran. Dan kemudiannya sunnahnya berselawat dan beristighfar. Dan seterusnya solat, banyakkan solat sunat. Yang ketiga puasa. Puasa mata, puasa telinga, puasa syahwat, puasa perut, puasa tekak. Jangan makan benda yang bukan-bukan, tuan-tuan. Dan seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, puasa hati. Hati daripada ujub, riak dan takabur. Puasa akal daripada syak, wasangka dan bubu. Yang seterusnya, tuan-tuan, zakat. Zakat banyakkan sedekah. Sedekah bukan saja mencuci hati, tetapi mencuci diri dan harta. Terus lagi, tuan-tuan dan puan-puan, last, haji. Haji, i'tikaf. Kalau kita mampu i'tikaf, i'tikaf. Kalau tak mampu i'tikaf, pergi umrah. Saya tutup dengan satu kisah bagaimana Rasul, bagaimana seorang peminat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, peminat ni. Dia peminat sungguh. Nama dia Imam Malik. Imam Malik, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, sepanjang Ramadan, Imam Malik ni dia duduk di Madinah. Dia membesar di Madinah. Dia mengajar di Madinah. Dan tempat dia mengajar memang tak jauh daripada makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dia sangat sayang Rasulullah. Di atas bumi Madinah dia tidak berjalan memakai slipper. Dia duduk atas dia tak duduk atas kursi bila mengajar sebab dia sangat menghormati Rasulullah SAW. Tapi sepanjang Ramadan dia meninggalkan bumi Madinah, berada di kota Mekah. Pada satu Ramadan dia melakukan umrah. Satu bulan dalam bulan Ramadan dia buat umrah. Satu hari dalam bulan Ramadan dia melakukan 3 kali umrah. Kita pergi 12 hari. 3 kali je kita buat umrah. Tapi Imam Malik, satu hari dalam keadaan berpuasa 2 kali. Selepas berbuka 1 kali, Imam Malik melakukan umrah. Dan sepanjang Ramadan, Imam Malik melakukan 90 umrah. 90 kali umrah. Kerana apa tuan-tuan? Hanya sekali je Imam Malik buat untuk dirinya. 89 kali Imam Malik ba'dal umrah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Punya sayang dia. Allah, jauhnya kita kan dia. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, kena adalah doa dalam bulan Ramadan, doa yang mustajab, doa nak pergi haji, nak pergi umrah, bukan tukar CRV baru ataupun benda yang lain, tak nak. Tak salah kalau dah pergi, kalau dah buat. Siapa yang dah biasa pergi, cuba cari fakir miskin, hantar mereka pergi, biar mereka rasa seronok. Tuan-tuan dan puan-puan, itu saja daripada saya. Saya wallahi, saya datang hari ini bukan niat untuk mengajar. Tak layak saya nak mengajar 1JKR. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan masuk Masjidil Haram, Masjid Nabawi, tuan-tuan akan nampak ramai yang bersandar di dinding-dinding dan di tiang-tiang. Mereka digelar oleh orang Arab Syekh Kabir, iaitu ulama besar. Hari ini ramai betul ulama dalam macam, jadi menggeletar juga saya nak mengajar. Jadi saya minta maaf. Indah sungguh bulan purnama, cahayanya sampai ke kampung Tanjung. Berceramah bukan untuk ternama, berdakwah wallahi bukan untuk disanjung. Tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama kita doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamilin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi manzil. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultan. Wahai Allah, wahai Tuhan yang menciptakan cinta, wahai Tuhan yang membisikkan rindu, jadikanlah cinta dan rindu kami hanya untuk-Mu, ya Allah. Ya Allah, lembutkanlah hati kami semua hanya kepada-Mu, ya Allah. Sebagaimana Kau lembutkan besi kepada Nabi Daud alaihissalam. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit kami semua sebagaimana Kau sembuhkan penyakit Nabi Ayub alaihissalam. Ya Allah, kurniakan kekayaan dan kejayaan kepada kami semua sebagaimana Kau kurniakan kekayaan dan kejayaan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya Allah, kurniakanlah hati yang bersih, suci dan murni, dan juga akhlak terpuji sebagaimana Kau kurniakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami pada ibu dan ayah kami. Ampunkanlah dosa kami pada anak-anak kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami pada pasangan hidup kami. Ampunkanlah dosa kami pada sahabat dan agama kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Bagi mereka yang telah kematian ibu dan ayah, ya Allah, lapangkanlah kubur ibu dan ayah kami. Terangilah kubur ibu dan ayah kami. Kami tahu kami bukan anak yang soleh, bukan insan yang kamil, ya Allah. Tapi ya Allah, bulan Ramadan ni Kau janji doa kami makbul, ya Allah. Tolonglah, ya Allah. Ampunkanlah dosa ibu dan ayah kami, ya Allah. Jangan Kau benamkan nangki memukul tubuh ibu dan ayah kami, ya Allah. Ya Allah, kami sayang ibu ayah kami, ya Allah. Hidup mereka dulu susah, ya Allah. Ampunkanlah dosa mereka, ya Allah. Ya Allah, kami rindu ibu dan ayah kami, ya Allah. Temukanlah ibu dan ayah kami di dalam syurga nanti bersama kami, ya Allah. Dan jadikanlah kubur ibu dan ayah kami seperti taman-taman di dalam syurga, ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari sifat munafik, fasik dan kufur. Jauhkanlah kami dari syirik dan murtad, bid'ah dan khurafat. Matikanlah kami dalam iman, dalam Islam, dalam kalimah la ilaha illallah. Dan pilihlah kami syahid di jalan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berilah taufik dan hidayah-Mu kepada mereka yang kami sayangi agar mereka sujud pada-Mu, ya Allah. Ya Allah,
Berilah taufik dan hidayah kepada rakan-rakan kami yang bukan Islam, agar mereka sujud, ya Allah, memakmur, sujud beribadah kepada-Mu dan memakmurkan masjid-masjid-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, agar mereka rasa kemanisan Islam, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami hati yang khusyuk, hati yang ikhlas dan hati yang tawaduk. Jauhkanlah kami daripada hati yang riak, ujub, takabur dan juga hasad, ya Allah. Ya Allah, bersihkanlah hati kami, bersihkan lisan kami, bersihkanlah fikiran kami sepanjang Ramadan ini, ya Allah, agar kami istiqamah di luar Ramadan untuk menjaga amalan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sehatkanlah tubuh badan ibu dan ayah kami, sembuhkanlah penyakit mereka, murahkan rezeki mereka agar mereka dapat beribadah dengan sempurna pada-Mu, ya Allah. Ya Allah, sampaikan salam kerinduan kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ingin memeluk tubuhnya yang mulia, ya Allah. Kami ingin mencium dahinya yang mulia, ya Allah. Kami ingin lihat Nabi kami senyum pada kami, ya Allah. Ya Allah, berilah kekuatan kepada kami untuk mengamalkan sunnah dan perjuangannya, agar kami beroleh syafaatnya di akhirat nanti, ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang baik datang daripada Allah, lemah kerana kejahilan saya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.